Saudara mengaku terinspirasi film hingga memiliki niat untuk membunuh seseorang. Seorang remaja berusia 15 tahun menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh anak tetangganya yang masih berusia 5 tahun di area Sawah Besar Jakarta Pusat. Pelaku mengaku sadar saat membunuh bocah tersebut. Kesedihan yang mendalam mewarnai pemakaman Arumi Putri Awalia, balita Malang korban pembunuhan di TPU Karet Bifak pada Sabtu siang. Ibu dan nenek korban bahkan jatuh pingsan karena tak kuasa melihat jasad korban dimasukkan ke liang lahat. Jasad Arumi dimakamkan usai menjalani visum selama 18 jam di RSCM. Arumi Putri Amalia tewas mengenaskan setelah nyawanya dihabisi seorang remaja perempuan yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Pelaku tega menghabisi nyawa korban dengan cara yang keji di rumah pelaku di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat hari Kamis lalu. Korban yang semula dikira hilang karena diculik, akhirnya diketahui sudah tak bernyawa. Setelah pelaku menyerahkan diri ke polisi dan mengakui perbuatannya. Guna membuktikan pengakuan pelaku, Polres Metro Jakarta Pusat Jumat sore menggelar olah TKP di rumah pelaku. Menurut pengakuan pelaku kepada polisi, korban dibunuh di dalam rumah saat kondisi rumah pelaku tengah sepi. Ironisnya, motif pembunuhan lantaran pelaku terinspirasi film bertema pembunuhan yang selalu ditontonnya. Kami juga menemukan adanya papan curhat, ya. Anak ini cukup cerdas, berkemampuan bahasa Inggris cukup baik, dan dia mengungkapkan berbagai perasaannya itu dalam berbagai tulisan. Seperti ini I hope that I'll never dan sebagainya, sulit mengatakan maaf dan sebagainya. Dan hasil olah TKP berikutnya, kami juga menemukan beberapa tulisan-tulisan tangan, ya. Yang pertama adalah bagaimana kemampuan menggambar si tersangka ini cukup baik, ya, perbandingan dia cukup baik, kemudian bagaimana ungkapan dia please dad don't make me mad dan sebagainya, ungkapan-ungkapan perasaan dia. Dan yang lebih menarik lagi bahwa apa yang dilakukan hari ini sudah tergambar. Ini adalah gambar seorang wanita dengan terikat, keep calm and give me torture. Nah, ini tentunya ini akan menjadi bahan-bahan yang akan kami kumpulkan dari TKP untuk bisa kami nanti akan dikaji oleh ahli kejiwaan terkait dengan proses penyidikan selanjutnya anak berhadapan dengan hukum. Untuk menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur, polisi akan menerapkan 4 asas hukum tindak pidana di bawah umur. Di antaranya, azas anak yang menjadi korban, harus adanya pendampingan orang tua kandung atau asuh, serta azas penahanan anak di bawah umur. Tim Liputan, Kompas TV.